Salam sejahtera, mari kita berdoa. Karuniakan bagi kami Roh Kudus yang menuntun kami memahami kehendak-Mu. Amin. Kali ini saya membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 pada ayatnya yang ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Saudara-saudara, dalam sidang rapat atau pertemuan, kadangkala ada orang-orang tertentu yang suka mendominasi pertemuan sidang atau rapat itu. Kadangkala dia sudah berbicara ngaco, tidak benar, tetapi tetap saja mendominasi. Bagian pembacaan kita bersama bercerita bagaimana sidang yang dilakukan di Yerusalem tidak hanya didominasi oleh orang-orang tertentu. Pembacaan kita bersama katakan setelah Paulus berbicara, setelah Barnabas berbicara, maka Yakobus minta juga berbicara. Saudara-saudara, setiap orang yang ada dalam sidang, rapat, atau pertemuan, kita harus menganggap mereka penting. Karena itu mereka harus berkontribusi di dalam sidang, rapat, atau pertemuan itu. Karena itu jangan mendominasi, biarkanlah orang lain juga mengemukakan pendapat-pendapat mereka. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kami ada dalam kebersamaan untuk membangun kebersamaan itu. Tetapi ketika berbicara, biarlah tidak didominasi oleh satu orang, tetapi setiap orang yang ada diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.